kibarkan merah putih di titik tertinggi di Jepang. Ini adalah kisah kami, mengejar asa dan cinta, mengibarkan merah putih di puncak negeri Sakura. Perjalanan menuju puncak Fuji ini mengajarkan kami bahwa hidup bukanlah hanya soal mengejar tujuan, tetapi juga bagaimana berencana dan bekerja sama. Mendaki gunung sama seperti perjalanan hidup. Pasti selalu ada rintangan yang kerap membuat kita ragu. Akankah dapat mencapai cita yang diangankan? Perjalanan berjam-jam menuju puncak Gunung Fuji mungkin bisa melemahkan fisik kami. Tapi semangat kami tidak dapat dipatahkan. Tanah airku tidak kulupakan. Rasa bangga untuk membawa sang merah putih berkibar gagah di atap negeri Sakura yang membuat kaki ini terus berjalan. Dan akhirnya dari puncak Gunung Fuji 3776 MDPL, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 Merdeka! Tanahku yang ku cintai, engkau dan perjuangan ini belum berakhir. Menuruni tangga alam Gunung Fuji bukanlah hal mudah. Apalagi tiba-tiba kabut dan badai menemani perjalanan pulang kami. Dan sekali lagi kekuatan hati kami diuji. Perlahan kami tembus kabut dan rasa takut kami, berbekal rasa percaya dan sisa-sisa tenaga. Ingin rasanya marah dan menyerah saat perjalanan pulang kami terasa semakin dibuat berat oleh alam. Tapi kemudian kami tersadar bahwa hujan, kabut, dan rasa dingin ini adalah anugerah untuk tidak lupa bersyukur. Kalau sampai tujuan, bismillah. Kami sempat kehilangan arah, namun pantang menyerah. Akhirnya, Fujiyama berhasil kami daki dan turun. Mengibarkan merah putih di puncak tertinggi di Jepang tidak mudah. Namun dengan rencana, kerjasama, dan tekad, gunung tinggi ini ternyata hanya selangkah kaki kita. Selangkah demi selangkah kaki untuk Ibu Pertiwi yang kita cintai. Hembus angin yang terasa panas, keringat menetes di dada. Tiada henti kau bekerja keras, berjuang demi cinta untuk Indonesia. Teruslah.